Okay, hi guys. Hari ini kita akan unboxing satu kick scooter yang lebih premium lagi, yang speednya bisa sampai 70 km per jam, 60-70an lah, dengan range kurang lebih 70 km juga, sekitar 20 ampere ya, yes, untuk baterainya. Oh gitu, saya sales, ini sales juga, makasih. Oke ya, kita langsung aja ke barangnya. Jadi serinya adalah L9, jadi Maverick L9. Terima kasih untuk introduksinya Pak Yuan. Jadi ceritanya ini adalah barang baru dari Melotronic. Brandnya adalah Maverick. Ini bisa dilihat ya, ini logo kita, ini Maverick. Serinya yang kita datangin kali ini adalah L9. Jadi ini adalah seri premium dengan speed yang lebih tinggi, dengan jarak tempuh yang lebih jauh. Speednya sampai 60 km per jam, jadi ada 3 step speed. Yang tadi kita udah sempat ngecek sebentar, ada 3 step speed. Step pertama, step kedua, step tiga, kayak persneling lah ya. Persneling di mobil gitu. Dia bisa dirubah sendiri, lalu depan belakang ada rem, ada klakson, sama ada sen, lampu sen. Nah, kalau lampu sen, coba saya nyalakan. Nah, lampu sen bisa nyala kayak gini nih. Nah, ini lampu sen nyala. Jadi intinya ini kelihatan ya, dikit ya. Jadi intinya kalau kanan kiri, kalau kita mau belok dengan kecepatan tinggi, itu kita nggak perlu takut untuk yang belakang nggak ngeliat kita. Sama ada klaksonnya, siapa tahu ini mau denger. Klaksonnya sudah include dan dijamin. Dijamin ori ya? Lebih kokoh dan lebih jarak tempuh jauh. Lalu di sini. Ada lampunya yang on off-nya itu bisa kita manualkan. Lampunya ada 2, lampu depan dan lampu belakang. Ini. Oke. Lalu yang kerennya lagi adalah karena ini seri yang lebih hybrid lagi, seri yang lebih premium lagi daripada yang pernah kita datangin sebelumnya, dengan speed yang lebih tinggi, dengan jarak tempuh yang lebih jauh, otomatis diperlengkapin dengan berbagai macam fitur yang memang safety gitu. Ini sementara tidak bisa connect dengan apps. Tidak bisa connect dengan apps. Oleh sebab itu semuanya yang ada di Maverick L9 ini kita kendalikan secara manual gitu. Jadi ya secara nggak langsung seperti motor ya. Yang kedua, di Maverick ini sudah pakai ban dengan inch kurang lebih 10 dan sudah tubeless juga. Lalu karena ini seri premiumnya, jadi dia bisa langsung dipompa tanpa pakai converter. Langsung pompa, ban tubeless. Yang kedua dia sudah pakai yang namanya cakram, bukan tromol, bukan engine brake, tapi sudah cakram depan dan belakang. Wow, keren banget. Remnya sudah cakram. Lalu shock breakernya nih, keren banget. Shock breakernya di depan 2, 1, 2. Yang di belakang ini 1. Bentar lagi gua akan nge-review gimana shock breakernya ini kerja gitu. Jadi keren banget sih. Lalu yang lebih keren lagi, karena gua udah sebutin ini berulang kali, karena ini seri yang lebih premium dengan jarak tempuh yang lebih jauh dan dengan speed yang lebih tinggi juga. Injekannya guys. Kalau kata Gofar Hilman, sekut abis. Gede banget. Itu lihat nih. Pilih L9 dual motors.
Maverick L9 Dual Motors. Ikutin terus review selanjutnya dan pastikan harga spesial dari kami. Oke? Okay?